pencarian kasur berlanjut di sini. Ini kayak toko khusus kasur gitu. Semuanya kasur. Ini benar-benar toko khusus kasur sih kalau ini. Mana yang tuh ini, Wan? Ini. Satu ini doang. Untuk ini, Wan. 3850 apa harganya? Wow. 3.800. Murah sih. Empuk enggak? Coba coba. Empuk enggak? Kalau buat dua orang kekecilan enggak itu? Kayaknya 140. 140 ada enggak? 140 paling ini Netherland. Ada bola basketnya. Anak kecil banget. Ini 140, Mbak, ini. Oh, ini 120. Ini juga 120. Itu in one enggak sih? Oh, enggak. Enggak tuh in one. Coba yang bawahnya dong. Ini gede daripada 120 kemarin deh. Masa tuh? Coba. Buka. Keras ya. Kita mau lihat yang satunya lagi. Oh, ini. Warnanya? Oh. Anak kecil banget sih. Empuk enggak? Ini anak yang sana. Anak sih. Ini berapa harganya? 4 juta malahan. Tapi kok malah enak yang tadi ya? Ini sama aja belakangnya. Oh, belum latex. Ini semua kalau misalnya nih ganti warna, Mbak. Ini pasti ada kayak gini ya nih. Polos. Oh, polos. Polos putih ya. Oke. Kirain harus gini. Ada tempatnya gimana? Oh, 3 in 1 berarti ya. Oh, ini 6,3. Ini keras. Tadi kan ininya kan warna coklat, Mbak. Yang tadi yang di sana. Itu ada pilihan warna enggak? Abu-abu ada pilihan warna enggak? Oh, satu warna itu doang. Dapat bonus apa aja itu? Coba. Tapi lebih empuk kan ini. Cuman tuh ini enggak ada 190. Jadi kita masih mempertimbangkan, kita cari yang empuk yang ada ukuran 140 karena yang ini itu ada 140 tapi kurang empuk. Yang di sana tadi juga ada 140 tapi kurang empuk. Tapi yang ini empuknya udah pas. Empuknya udah pas, gue udah suka. Tapi nggak ada yang 140, ada yang 120 dan 120 menurut gue kecil lagi. Kita masih cari lagi. Sekarang kita mau nyobain yang sana lagi. Sekarang mau nyobain yang ini lagi. Kita sudah berpindah langsung, berteleportasi. Kita langsung menuju ke Taichan Goreng. Jadi hari ini tuh rencananya kita tuh tadi tuh nggak ketemu. Dia lagi main seri pertama. Katanya kalau ketemu bakal seneng, kalau ketemu bakal seneng, bakal sedikit mengobati sakit perutnya. Ya ini tadi kita rencana nggak ketemu, terus akhirnya Mira bilang katanya mau ketemu hari ini karena dia lagi mens hari pertama ini, katanya lagi sakit-sakitnya perutnya. Kayak orang apa itu gitu. Terus dia katanya lagi pengen banget makan Taichan gorengnya Rachel. Jadi sekarang kita di sini. Anyway, ini kita di VIP roomnya guys. Jadi di Taichan gorengnya Rachel tuh ada kayak VIP room gitu, cuman ada 5 meja doang. Kita masih lagi nunggu makanan kita. Gimana? Seneng nggak? Kenapa seneng? Karena disamperin dari Bintaro ke Bekasi buat cuma nemenin adik dan Mira makan Taichan. Supaya mesnya cuma sembuh. Sakit perutnya sembuh. Ini benar-benar hari pertama banget ya. Sakit banget. Tapi sekarang udah mendingan belum? Udah? Ajaib banget ya. Segala obat gak mempan, ketemu langsung mendingan. Main lagi boleh yuk? Boleh. Beneran aku masuk vlognya gak nih? Masuk dong. Ya, teman-teman. Halo. Vlognya. Namanya siapa? Namanya siapa? Hansa. Hansa. Asli sini? Iya, Bekasi. Oke. Sekali lagi ya. Makasih ya Kak Mira. Kan kalau cantik mah emang cantik, baik kalau lagi PMS gini, kecantikannya bertambah 1000 kali lipat. Jadi anyway, ternyata meja sebelah kita subscribers kita dan makanan kita belum datang. Ini tadi minuman kita udah datang, jadi kalau pesen di VIP itu ya dihitung makanan doang, terus nanti dapat free es teh segini dan gelas kecil 2. Kurang manis. Ya aku tadi nyobain manis banget. Enggak, udah cukup. Enggak boleh. Enggak. Enggak boleh, aku orang awam coba udah manis kok. Kan tinggal lihat aku. Iya sih. Ya kan udah enggak butuh gula.
gila kan berarti? Cakep. Akhirnya makanan kita datang. Pesanan kita sudah datang semua. Wow. Chicken wings doang yang belum ya? Apalagi? Kita pesen sate taichannya 1, 2, 3 porsi. Satu porsinya 10 ya? 30 tusuk. Dia 50 sama ini. 30 tusuk sate taichan biasa, 5 tusuk kulit, 20 tusuk taichan mozzarella. Berarti total 55 tusuk plus 3 onigiri sama chicken wings. Biasanya isi berapa sih chicken wingnya? 5. Isi 5 ya? Plus 5 chicken wings. Oke, mari kita berpesta dulu taichan. Sebentar, bikin perjanjian dulu. Perjanjian apa? Perjanjian Linggar Jati? Apa? Apa dulu? Bilang dulu. Apa ini? Saya berjanji. Berjanji apa sih? Saya berjanji. Tidak akan. Makan sambal. Ajak siapa? Aku gak mau ngajak. Makan sambal ajak. Banyak. Mas, sambal mah pasti banyak. Saya tuh. Apa? Banyak-banyak. Banyak-banyak. Janji apa ini? Banyak-banyak. Ini udah janji gak boleh, pokoknya gak boleh sampai sakit. Amin. Mari kita makan. Chan. Oke, kita berdoa dulu. Chicken wings kita datang. Ini kita ya. Ini kita nyalain kompor supaya ini tetap kejunya tetap meleleh-leleh panas. Oke. Makasih ya, Bu. Silakan, Bu. Makasih ya. Oke, mari kita makan. Kita makan dulu ya, guys. Usus langsung udah habis. Wow. Mozzarella-nya. Wow. Usus sudah habis dan kita kalau nyobain taichan yang itu udah biasa chicken wings, ini kita baru nyobain nih yang taichan mozzarella ini. Yuk, coba. Aku. Iya. Serius? Banyak banget loh kejunya. Udah aku nih. Iya, sayang aja enggak apa. Wow. Pakai taichannya dong, enggak pakai sambal. Ih, kejunya masuk semua. Itu dagingnya makan saya biar campur rasa daging. Ih, gimana? Enak gak? Pasti enak banget sih itu. Ngiler, sumpah. Dan ini bisa kita angetin gitu guys, karena kita nyalain lagi. Tadi kita beris nyalain di kompornya lagi. Kita nyalain kompor lagi supaya angkat lagi. Jadi kejunya gak akan dingin. Wow. Itu banyak banget sih kejunya. Itu banyak banget sih itu. Buat aku. Makasih. Saya mau cobain. Pasti kejunya banyak banget. Sambalnya enggak sebanyak banyak. Wih, langsung masak semua. Penuh banget kan? Full banget kan? Nah kan? Kayak jen semuanya harusnya. Tapi enak gak? Enak banget. Mulutnya penuh banget. Ini parah. Kita lanjut makan lagi. Masih banyak. Ludes. Es tehnya tinggal sedikit. Ludes. Yang makan dia semua. Salah satu tips dari kalian waktu itu kan gue pernah tanya, guys, gimana sih tipsnya kalau pasangan kalian lagi PMS gitu. Kalian bisa lihat video di sini. Kalian kasih banyak tips. Terus gue menemukan salah satu tips adalah kasih dia makanan yang paling dia lagi pengen suka, lagi dia pengen banget. Ludes. Terus gimana? Mendingan enggak perutnya? Mendingan. Berarti berhasil.
mau bobo sekarang. Ada kontor pulang terus bobo. Sarangeul haetto uriga manna jiuji motchal juogi daetta bolmanan melodrama geuchaneun geolmal geugeomyeon daetta.